Assalamualaikum. Ya. Insyaallah, minta nasihat dari Ustaz Abdul Somad sedikit tentang pertemuan dengan ayahanda Habib Rizik dan banyak ulama-ulama di sini. Kita bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang kehidupan akhirat, dan tidak ada pembicaraan politik dan sebagainya di sini. Murni pertemuan karena Allah di kota suci, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah al-Mukarramah. Ustaz boleh bagi nasihat sedikit buat rakyat Indonesia ini yang rindu mau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dulu ketika para ulama-ulama kita pergi ke Tanah Suci Makkah, itu bukan untuk sekedar pergi haji, tapi untuk menuntut ilmu, bersilaturahim kepada para ulama. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dengan kitabnya Sayyidus Salikin. Kenapa itu Ustaz Awali? Kebetulan namanya itu yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang menulis Siratul Mustaqim, kemudian disyarah selanjutnya oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Sabil Al-Muhtadin. Itu semua alumni Makkah. Hampir semua ujung nama mereka Al-Falimbani dari Palembang, Al-Makassari Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati dari Makassar, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Lama saya cari Mandil, kan sapu tangan Mandili, ternyata Mandailing Natal. Lama besar. Baru kemudian generasi berikutnya itulah penulis kitab Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, yaitu Syekh bergelar Musn, bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz, berkumpul Ulama'il Hijaz, adiyah Sayyidnya, yaitu Imam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Bantan, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib punya murid datang dari Jombang, itulah dia Hadratul Syekh Hashim Ash'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian datang pula muridnya dari Bukit Tinggi, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang dikenal dengan nama Inyak Canduang, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya itu datang dari Medan, ibu kota Kerajaan Melayu Delhi, kemudian diangkat menjadi mufti Kerajaan Melayu Delhi. Lalu itulah murid-muridnya cikal bakal pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Beliau adalah Syekh Hasan Ma'sum. Nah, jadi jangan lagi jamaah akan datang itu hanya sekedar umrah saja, tapi bersilaturahim kepada para ulama. Dan di antara ulama al-alim al-mujahid adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Maka kita pun datang bersilaturahim kemari untuk menimba ilmu beliau, ilmu kitabnya baik. Lalu pula secara akademisi dari Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud Riyad, kita ambil manfaat, kita ambil bukan sekedar alim di belakang komputer hanya buat jurnal, tapi juga mujahid fi sabilillah. Ini poin pertama. Jadi siapapun nanti pelajar yang datang kemari, datang silaturahim, belajar, ambil timba ilmu. Yang kedua, an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Maka saya Allahu salam dengan habaib nasab mereka sampai kepada Sayyidina Al-Husain, sampai kepada Sayyidatina Fatimah, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Tariq, Habib Fikri, Habib Fikri Al-Kathiri, Habib Fikri Al-Kathiri, Al-Kathiri Habib. Bukan. Gobiullah besar muhibbin Habib. Muhibbin Habib. Al-Habshi. Al-Habshi. Habib. الشهاب حبيب الجبري الحداد العطاس انا دفت دفت اجازه رتب العطاس من السيد سيد محمد ابن علوي العطاس لان ada satu orang العطاس di Palembang, nama tak boleh sebut,
Itu kalau dibaca katanya Ratib Al-Attas 41 kali, itu bisa lembut hati perempuan. Tapi anak belum amalkan. Boleh nanti tu. Masya Allah. Maka ketika ketemu di Aceh Habib Nawfal Al-Idrus, Masya Allah, ketika Sayyidina Zaid ibn Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, secara umur lebih tua Abdullah Zaid ibn Thabit. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 11 tahun. Ketika Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun, sedangkan Zaid bin Thabit 20. Tapi kenapa dia cium tangannya? Kenapa kau cium tanganku? Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, kan engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidul Hasan dan Sayyidul Husain pemimpin pemuda ahli syurga. Kita tak dapat berjumpa dengan mereka, cucu-cucu mereka mengalir darah itu dalam tubuh mereka. Maka insyaAllah, kata Nabi SAW, kutinggalkan dua perkara. Di antara yang dua itu adalah kitab Allah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, keturunan-keturunanku nanti yang berpegang. Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi, An-Nawawi mengatakan, kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ahli bait yang asli, bukan yang KW yang meluka-luka ibadah. Kenali yang asli. Makanya kita Habib, ketika Habib Umar bin Hafiz, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz datang, maka kita pun datang. Kenapa? Karena ditakzim ahli bait. Ketika saya sampaikan hadis itu, oh banyak nuduh, somat sudah syiah, somat sudah syiah. Saya bilang, ente lihat hadis ini dalam Sahih Muslim ya akhi. Tidak, yang betul adalah kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati betul ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Muwatta' Malik. Itu tidak kontradiktif dengan yang satu lagi, wa'itrati ahli baiti. Kenapa? Karena ahli baitku kali paling kuat berpegang dengan sunnah. Nabi bersorban, ahli bait bersorban. Tengok sorban ahli bait. Habib, kalau saya Habib, Arab bukan India bukan. Arab, Arab, Arab. Kali ini Arab-Arab cemas. Arab. Karena selalu diusir. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, man ahabba yusatun rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi aswarihi, mau dipanjangkan umurnya, liyasil rahimahu, tambung tali silaturahim. Ternyata dengan ini klarifikasi, clear lah tuduhan-tuduhan sama ini. Anak ingin tabayun, ternyata apa pesan yang anak ambil? Jaga NKRI harga mati. Allah. Ini kesimpulan pesan, jaga NKRI harga mati. Bagaimana Balkan bisa pecah menjadi negara pecah? Bagaimana? Kenapa? Karena tidak umat Islam perekatnya. NKRI ini direkat oleh umat Islam. Maka rahmatan lil alamin. Saya kira sudah cukup lagi. Afwan Dib, ini ada ratusan komentar. Cinta sama Habib, tangan sama Habib, mendengar-dengar suara Habib. Sama Natara. Benar, saya enggak bohong. Saya enggak buat-buat loh, benar. Dibaca nih. Insyaallah. HR semua, Ustaz. Kalau sama tak ada. Aduh. Tak ada komen. Oh, ada sekali. Cerah-cerah kali wajah Ustaz Abu Somad. Satu yang komen, Namir, itu pun tim tapak. Oh, iya. Tim tapak. Afwan. Sedikit. Alhamdulillah, hari ini ana kedatangan bulan. Nah, ini Ustaz Abdul Somad Hafidhullah Ta'ala Waraha. Hari ini silaturahmi betul-betul membuat hati kita senang, penuh keberkahan. Dan di sini juga ada Ustaz Ahmad Hamsi, di sini ada Ustaz Fikri Al-Katiri, di sini ada juga Habib Muhammad Al-Attas, dan ada yang lainnya. Jazakumullahu khairan jazak. Nah, di sini kepada semua para pemerhati yang mengikuti daripada pertemuan ini, saya hanya punya amanat. Jangan lupa semua untuk tetap berada di belakang para habaib dan ulama yang istiqamah. Ikuti mereka, cintai mereka, bela mereka, jaga mereka. Jangan biarkan siapapun untuk mengganggu mereka.
Dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad, kita sama-sama doakan seluruh Indonesia semuanya. Amin. Agar beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dari makar-makar musuhnya. Dan derajat beliau ditinggikan oleh Allah di dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan beliau akan menjadi pemersatu umat Islam. Amin. Dan juga penjaga daripada agama, bangsa, dan negara. Amin. Dan betul yang tadi sudah beliau sampaikan, umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas penduduk negeri, ini merupakan perekat yang selama ini telah berhasil menjaga utuhan NKRI. Jadi sekali lagi, NKRI sampai hari ini masih ada, sampai hari ini masih bangun, berdiri, tegak. Di antaranya adalah karena kerekatan daripada persaudaraan persatuan umat Islam dari Sabang hingga Merauke. Nah, mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi daripada perjuangannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beliau, begitu juga seluruh umat Islam di tanah air, kemenangan yang nyata. Amin. Amin. Jadi pertolongan itu datangnya dari Allah, dan kemenangan itu sudah semakin dekat. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi umat Islam di Indonesia harus bersyukur kepada Allah. Karena hijrah ke Mekah, saat ini Allah lahirkan luar biasa orang-orang yang begitu istimewa. Ada Ustaz Abdul Somad, kemudian ada Ustaz Agus Nur, kemudian ada Habib Bahar bin Sumit, dan juga banyak sekali kalau saya harus sebutkan satu persatu. Ada Ustaz Adi Hidayat, ada Ustaz Zulkifli, ada Ustaz, kalau saya sebutkan satu persatu sampai pagi nggak selesai. Nah, jadi luar biasa. Ini orang-orang muda Allah munculkan di Indonesia, karena Allah tidak akan pernah biarkan Indonesia kosong dari pendakwa-pendakwa. Allah tidak akan pernah biarkan Indonesia kosong dari pejuang-pejuang penegak kebenaran dan keadilan. Selamat berjuang Ustaz Abdul Somad, dan mudah-mudahan umrohnya makbulah. Amin. Insyaallah pulang ke Indonesia semua yang hadir sini dzamban maghfura. Amin. Penyakitnya disembuhkan. Amin. Insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya pikir Ustaz Ahmad perlu kasih catatan. Ustaz Ahmad, Ahmad, Ustaz Ahmad. Silakan Ustaz. Satu kalimat. Wah, masyaallah. Satu atau dua? Baik, sedikit menambahkan saja untuk saat ini, benar apa yang dikatakan guru kita Habib Rizik, Ustaz Somad, dan semuanya. Saat ini jihad jangan hanya pakai otot, tapi harus pakai otak. Kalau mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang enggak benar, lawan dengan film religi. Mereka bikin produk, lawan dengan produk. Mereka bikin cyber untuk menjatuhkan ulama kita, lawan dengan cyber. Bela ulama kita, ceritakan kebaikan mereka, gambarkan semua, viralkan perjuangan mereka. Allahu Akbar. Kalau mereka bikin aplikasi, kita bikin aplikasi. Ini baru namanya jihad. Dan yang paling urgent, jihad ekonomi. Insyaallah. Insyaallah. Terbit, Masya Allah. Ustaz Fikri. Ustaz Fikri sekalimat. Baik. Oh, iya. Walaupun enggak ada perahu, Ustaz. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya senang di sini. Pertama, saya salut dengan akhlak daripada Al Habib Rizik Syihab. Siapapun yang datang ketemu dengan beliau selalu dipandang dengan kasih sayang, dengan hormat. Kita doakan Habib kita diberikan panjang umur. Amin. Amin. Juga saya sudah lama berbincang lewat WA dengan Syekhuna, ada Ustaz Abdul Somad, dan ketemunya subhanallah, pengen ketemu enggak jadi kejadian. Ketemunya di Mekah, wah di kediaman Allahu Akbar. Mulia Allah. Masyaallah. Ustaz Diri juga begitu. Allahu Akbar. Mau ketemu enggak ketemu, ketemunya di sini. Allahu Akbar. Ustaz Ahmad lama enggak ketemu di sini. Saya sempat tadi bicara dengan beberapa kawan di sini, betapa indahnya gitu. Ada banyak para kiai di sini, tentunya para ustadz, kumpul semuanya. Dan bisa saling mencintai. Ya Rabbana. Dan insya Allah ini menjadi berkah buat umat Islam. Amin. Makin bersaudara, makin bersatu. Insya Allah, dalam kemenangan untuk orang-orang yang baik. Amin. Untuk Ustadz Dery, terima kasih banyak. Ya, Habib, jazakallah khair. Memantau secara langsung, mudah-mudahan Ustadz Dery selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin.
Antum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tak banyak-banyak bicara, saya cuma mengingatkan dunia ini sementara, tidak selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tapi yang bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggal. Satu lagu terakhir, orang kaya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu Ustaz Abu Somad yang bagus suaranya. Karena gak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabup belum tentu jadi bupati. Waktu sesi tapi habis. Tapi kalau camat gimana? Waktu sesi habis, mati.